cuma satu matkul. Terus aku kayak pakai baju mager aja. Karena cuma satu matkul. Jadi cuma sampai jam 10 doang. Sekarang jam 8. Dan kelas itu cuma 1 jam 40 menit, sudah dia pulang. Jadinya aku gak mau buang-buang outfit. Outfit mager, karena hari ini kita mau melakukan hari yang panjang, tapi bukan kelas. Ada sesuatu. Ya, yeah, pokoknya ini enak banget, wajib beli, banyak variannya. Kalau mau hemat, mau murah. Oke, okay, aku mau berangkat dulu ke kampus, soalnya sekarang udah mau jam 8. Enak banget. Harganya cuma 50.000. Kamar kosnya berantakan. No, no. Kita mau berangkat. Ya, tapi benda-benda yang bisa menggantikan eksamennya itu, nah, jadi nggak bisa, misalnya, bis. Mana? Ke lokas, bro. Naik motor? Agak lah, gila. Kokas aja. Habis kokas, pulang. Cuma turunnya sampai tebet doang. Jadi kita lagi udah selesai kelasnya Ilham, terus nanti kelasnya online. Jadi kita mau ke kokas. Jadi plan hari ini diganti 100% dari mau makan di kos, dari mau belanja bulanan, dari mau ke Superindo doang, dari mau lari doang, jadi mau ke Kokas. Kita mau naik kereta ke Kokas. Stasiun, kita mau ke Kokas. Orang gila. Beda warnanya lah tuh. Ya, dulu aku pun masih hand body beneran. Ya Allah. Gagal di sebuah motor terus. Ini hitam, ini putih. Ini buat. Cuma ini doang yang hitam, ini sama tangan doang. Mulut apa, Pak? Nih, sama tangannya doang. Belum nyoba. Tapi ini enak. Mungkin kamu yang pesen. Alah, kenyang kalau dibungkus.
Ini mah enggak ada denda ini. Yang 30 buat kos. Enak banget. Oh, sama aku senangnya. Sama. Kan sama aja kayak teman kita punya banyak kan. Jadi kita habis dari BCA, habis ya pokoknya BCA lah. Terus dia mau beli tas akhirnya. Tadi ada yang bilang masuk sport station gak bakal beli apapun. Ujung-ujungnya beli. Terus tas kayak gitu mah di Bogor enggak ada. Ya udah enggak usah beli. Ya apa ini beli? Belanjamu dengar di Falcom selalu beli barang tau ya? Hah? Aku selalu beli barang. Kayak dia mikirnya lama, kita belajar aja. Udah sampai Superindo, kita mau beli makanan untuk ke Diep. Ini enggak sih. Enggak. Ini deh. Demi Allah enggak bisa. Ini ya. Jelek. Aja deh dua. Dah dua. Jadi kita mau beli apa lagi? Nggak tahu. Mau beli sayur. Sayur. Satu deh. Ah, aku lupa. Udah. Jadi ini udah segini, enggak tahu totalnya berapa, gaya-gayaan aja. Berapa semua ya? Oh, enggak, ini minyak kamu. Sini beli ayam. Aus. Berapa gram ini? 600. Ini kita harus menjadi pasar. Mulai minggu depan. Oh, enggak banget. Udah yuk. Belanjaan seminggu kita hemat 1.000 dong minggu ini. Goreng 2.000 sama tong sushi. Reward telah jalan jauh banget. Terus belanja. Ini rewardnya ini. Enak aja. Lagi di Mr. DIY. Kok ada makanan di sini? Makanan. Ini buat itu kocok. Buat? Ambil ban. Makanan tuh kayak makanan yang kayak stick. Yang makanan Cina-Cina itu loh yang di TikTok. Belanjaannya di sini. Orangnya cuma jalan-jalan gitu doang. Bercanda, bercanda. Ini enak sekali.
12.000 doang. Pokoknya ini beli ayam, ayamnya udah masukin kulkas. Ini dua enoki, ini petele, bawang putih, bawang bombay, tepung bijan, sama bumbu-bumbu, sama pok choy. Pokoknya ngadain tugas, ini ngedit. Iya, kenapa tuh? Dan tugas ini ngedit. Gak mau nunjukin muka karena udah mandi, udah kayak make up udah kehapus. Mau makan kimbap dan nonton, ditonton. Into the thing. Tell us about your first date or second. Can you do me one more favor? Sure. Put a cork on your hand. 5 a.m. How you doing? Oh, I like you. This is Rory. Hi, I'm Alex. Nice to meet you. Dadah. Masih mau bikin pesenan, belum bisa bobo. Bikin pesenan. Dadah, aku mau kerja dulu. Bye bye.